kita pada malam ini dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan umur yang dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini. Dan kita kena ingat bahawasanya umur yang Allah bagi ini akan ditanya. Tak ada seorang pun terlepas dari persoalan umur ini. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadaman 'abdin hatta yus'alu an arba, an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma amila fih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa an jismihi fi ma ablah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam suatu hadis, tidak akan berganjak kaki anak Adam itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada padang mahsyar nanti kecuali selepas jawab 4 soalan. Soalan pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umur yang Allah bagi pada dia, kemana dihabiskan umur tersebut. Umur 63 tahun, umur 84 tahun, umur sampai 1000 tahun, semuanya dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak terlepas pun satu hari, satu detik, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tanya, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Allah akan tanya tentang hartanya, daripada mana dia dapat dan ke arah mana dia belanjakan. Walaupun satu sen, jangan duk kira satu bilion, satu sen pun Allah tanya. Sebab ramai di antara kita satu sen tak berapa ada harga, tetapi di sisi Allah dengan satu sen itu Allah akan persoalkan. Nah, satu sen yang kita pergi 7-Eleven, 5 sen pun kita tak minta, tuan-tuan. Nah, tak apalah, 5 sen tak ada, tak apalah. Ah, walaupun begitu, tetap Allah akan tanya dengan 5 sen tu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya tentang ilmunya. Ilmu yang dia belajar setiap hari, ke arah mana dia beramal dengan ilmu yang dipelajari dia. Dan yang keempat, tentang kekuatan, kesihatan tubuh badan dia, ke arah mana digunakan. Adakah digunakan ke arah kemaksiatan ataupun digunakan ke arah kebaikan? Maka berjawablah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan dalam kitab kita masalah imam dan makmum. Dan tak silap saya, kita berhenti pada masalah kedua. Betul tak? Muka surat 5. Kewajipan yang kena dibuat apabila salat Jumaat diqamatkan. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في دارين آمين. Kewajipan yang kena dibuat apabila solat Jumaat diqamatkan. Ramai di antara orang yang hadir sembahyang Jumaat, kadang-kadang dia tak tahu tentang prioriti mana yang terlebih utama. Kadang-kadang orang tengah qamat dia sibuk berdoa. Kadang-kadang orang kat takbir pun doa lagi dia tu, sebab dia sangkakan tempoh berdoa tu yang dimakbulkan Allah pada waktu tu. Memang pada hari Jumaat itu, sebelum daripada naik imam atas mimbar untuk berkhutbah, ada kata, ada pendapat kata sepanjang-panjang hari Jumaat doa dimakbulkan. Ada pendapat kata sebelum imam naik atas mimbar, ada yang kata ketika imam duduk di antara dua khutbah, maka berdoalah pada bila-bila masa.
Tetapi sekiranya berlaku pertembungan dengan benda yang perlu didahulukan, maka hendaklah didahulukan, bukannya dengan berdoa. Nah, baik. Apabila salat Jumaat diqamatkan, maka hendaklah para makmum tumpukan perhatian mereka kepada jawapan iqamah, bukan berdoa. Kerana terlebih utama menjawab iqamah, bukannya terus berdoa. Dia sibuk dia berdoa nak jadi kaya, dan dia dah terlepas satu sunnah yang utama. Dan janganlah ditumpukan kepada bacaan-bacaan doa seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang jahil, kerana perbuatannya yang sedemikian tidak tepat dengan sunnah Nabi SAW. Adapun tempat dan masa berdoa yang sebenarnya ialah selepas selesai iqamah dan sewaktu membetulkan saf-saf. Maka itu setengah pendapat ulama kata doa waktu selesai iqamah ataupun waktu tengah luruskan saf, maka di situ tempat makbulnya doa. Jadi tuan-tuan, dalam masalah kita berdoa ni, kita ni kadang-kadang sibuk sangat nak kejar pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, hari lain tak doa. Itu masalah kita tu. Bang tak doa ke? Habis-habis semayang cabut, habis-habis semayang cabut. Tuduh Wahabi marah ke? Eh, abang Wahabi ke? Dah. Orang cakap baik-baik sikit, aku tampak ke? Marah orang tuduh Wahabi tapi lepas semayang mangkit. Haram tak doa, haram tak zikir. Nah, dia sangka hari Jumaat saja. Tak, bukan hari Jumaat saja. Bila-bila masa pun, bila Allah kata nak buka pintu istijab doa tu, maka dapatlah. Nah, bukan tertentu pada hari Jumaat saja. Macam esok, tuan-tuan. Esok nisfu Syaban. Nah, ulama-ulama dah mengaturkan, bukan daripada Nabi, tapi tak salah nak buat. Kerana bukan kita baca majalah mangga malam tu, kita baca Yasin, tak jadi masalah. Berdoa banyak pada hari tu. Orang tanya apa hukum baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban? Hukumnya harus, selesai masalah. Nah, dan ia bukan daripada sunnah Nabi. Kerana yang dikatakan sunnah, benda yang dibuat, benda yang diikrarkan oleh Nabi, benda yang dicakap oleh Nabi, itu sunnah, itu hadis. Tapi perbuatan ulama menyusun amalan-amalan sempena dengan nisfu Syaban tidak melanggar daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat silakan, tak nak buat sudah. Ini sampai tahap menghalang orang buat, ini satu masalah. Menghalang orang buat kebaikan, ini satu masalah besar. Nah, malam nisfu Syaban, ada riwayat menyebut bahawasanya malam itu diangkat segala amalan secara tahunan. Maka banyakkan amalan-amalan, bukan ditumpukan pada malam nisfu Syaban saja. Banyakkan berdoa, ya Allah tambahkan kekuatan aku untuk mentaati kamu pada malam tersebut. Nah, anak yang tok-tok guru, yang ulama-ulama buat susunan amalan seperti baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban, itu adalah kerana mereka beranggapan orang yang ada di belakang mereka nanti adalah orang yang mampu buat macam ni. Jadi tak jadi masalah. Tak jadi masalah nak buat. Maka banyakkanlah berdoa. Ini lepas baca Yasin 3 kali, pergi tikam ekor, tu tak kena juga. Nah, dia ramailah orang jenis-jenis tu, tuan-tuan. Kalau belah-belah saya tu, semayang Jumaat saf depan, tapi lepas semayang Jumaat pergi tikam ekor, tak sempat tukar baju Melayu, dah ada kat kedai ekor dah. Tadi semayang Jumaat duduk depan. Allahu Rabbi. Yang tu yang perlu dijaga sangat-sangat. Maka banyakkanlah berdoa, tak jadi masalah. Kita ni sampai tiap-tiap hari ada kuliah, tuan-tuan, tak salah kalau kita bagi ruang untuk meneruskan amalan para salafus soleh. Tak jadi masalah. Bukan kita buka majalah mangga URTV pakat seorang satu baca. Tak, kita baca Yasin. Baca Yasin. Baik. Banyakkan berdoa. Dan kena ingat,
sebagai seorang ibu, seorang bapa, bila mana dia katakan sesuatu pada anaknya, kena ingat itulah doa. Marah pada anak, marah pada anak, marah sungguh, panggil buruk, doa lah tu. Oi, tengok anak manjat pokok, oi buruk, turun. Ha, memang buruk anak dia nanti. Sebab perkataan daripada ibu bapa itulah doa. Itu pasal jaga mulut elok-elok. Nah, ha, jaga mulut elok-elok supaya tidak nama doa. Takut waktu kita cakap buruk pun Allah buka pintu istijabah doa. Jadi buruk sembuh. Oh ya Allah Rabbi. Baik. Selesai masalah. Ah, ha? Yang paling utama jawab iqamah, bukan berdoa. Baik, masuk masalah yang ketiga. Masa berdiri apabila solat diqamatkan. Yang ni yang orang tanya bulan lepas ni. Nah, ustaz bila kena berdiri? Adakah habis qamat ke berdiri ataupun qada qamat di solat berdiri ataupun tak ada orang qamat berdiri dah? Nah. Sebab kita berjumpa dengan ramai cara. Nah, ramai cara. Ada hak berdiri sampai-sampai dia tak duduk dah, dia berdiri dah. Duduk dekat saf dah, dia cup dah tepi tu. Memang siapa pun tak boleh ambil dah tempat dia. Nah, ada yang tunggu qada qamatus salatu qada qamatus salat baru dia bangkit. Ada yang tunggu lepas habis qamat baru bangkit. Ha, ada yang tunggu orang ambil qamat dah, tak bangkit-bangkit ni. Duk menyembang kat belakang. Ini satu kesilapan kita. Qamat-qamat dah, main melawak lagi kat belakang. Ha, yang tu tak ada dalam mazhab, tuan-tuan. Mana-mana mazhab pun tak ada. Orang qamat dia boleh menyembang kat belakang sambil-sambil nak pergi ke saf, cucuk kawan sana, cucuk kawan sini. Ini satu masalah ni. Bila mana diiqamahkan, kena ingat ini satu perintah untuk bersegera sembahyang. Bukan nak tanya khabar. Apa khabar? Lepas ni ke mana? Orang dah qamat, selesailah. Tak payah cerita pasal dunia lagi. Ni sibuk dengan cuik kawan lah, dengan geletik kawan lah, tanya khabar lah, bersalaman lagi. Yang tak tahan tu dalam saf lagi boleh salam tu. Dalam saf, imam cakap dah, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Dah lah. Maknanya apa? Bersedia untuk semayang, bukan bersedia untuk tanya khabar. Siap salam lagi. Salam habis sampai ke imam dia salam. Itu bukan sunnah Nabi tu. Nah, baik. Para makmum yang duduk jangan bangkit berdiri sehingga selesai iqamah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, nak berdiri bila? Yang sedia duduk dah, nak bangun ialah selepas daripada iqamah. Habis sempurna iqamah baru bangun. Yang itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi, dan menurut setengah ulama, mereka boleh bangkit berdiri sewaktu juru iqamah itu mengucapkan qad qamatis salah. Yang ini setengah daripada pendapat mazhab Imam Syafi'i. Kerana berpegang pada pendapat Imam Malik. Kerana Imam Malik dia suruh bangun pada waktu tu, qada qamatis salatu qada qamatis salat, maka berlaku pertentangan beberapa pandangan. Baik, dan setengah ulama pula berpendapat jika makmum itu seorang muda yang kuat dan gagah bangkit, hendaklah ia bangkit berdiri selepas selesai qamat. Dan jika makmum itu seorang tua yang lambat bangkit, bolehlah ia berdiri ketika juru qamat berkata qada qamatis salah, supaya ia sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Baik. Dalam masalah iqamah, yang pertama, nak iqamah, orang yang nak iqamah kena tanya tu imam. Imam dah bersedia ke belum? Jangan pakai iqamah kemudian baru tanya imam mana. Imam tak sampai lagi dah qamat dah. Itu jadi masalah tu. Oh, sedar hati lepas azan. Okey, semua dah habis dah. Dia lupa tengok tu imam. Dia pun qamat. Allahu akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad. Rupanya tu imam tertidur di rumah. Dah, mula dia kelang kabut cari tu imam. Itu pasal iqamah ni perlu tanya tu imam dulu, sebab iqamah ini adalah hak tu imam, bukan hak tu Bilal. Hak tu Bilal azan, itu memang hak dia.
Tapi hak iqamah bukan hak dia. Dia mesti minta permisi ataupun kebenaran daripada Tok Imam dulu. Nah, baik, selepas daripada iqamah, maka makmum yang duduk itu, kita ambil pada pandangan yang ketiga, kalaulah dia seorang yang berumur, yang payah mangkit, ada gaut, sakit pinggang, kencing manis, maka bangunlah pada qad qamatis salah, qad qamatis salah. Tapi kalau orang muda yang sihat tubuh badan dia, dia boleh bangun selepas sempurna iqamah. Maka itulah yang paling sunnah. Yang paling sunnah yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, habis qomat baru bangkit. Itu pun kalau imam ada. Kalau imam sedia ada dah. Tapi kalau imam tak ada, sebagai contoh, setengah-setengah tempat Tok Imam duduk dalam, duduk dalam bilik, lepas habis iqamah baru dia keluar. Maka kalau dalam masalah macam ni, dah habis qomat tapi imam tak keluar-keluar, tak sunat kita bangun lagi. Maka sunat bangun bila? Maka sunat bangun selepas daripada nampak, nampak Tok Imam. Tapi kalau Tok Imam dah waktu iqamah, imam dah ada kat sendiri dah, maka habis qomat baru, baru datang. Ataupun kalau qomat dia solat, baru, baru bangun. Dan kena ingat, makna bangun di sini bersegera, tapi bukan suruh berlari. Nah, ramai antara kita yang kalau datang lambat, berlari dia. Nah, berlari. Nabi larang sungguh orang lari ni. Dalam masjid, lagi dilarang. Budak-budak, Ustaz. Budak-budak tak apa. Bapa budak tu yang jadi masalah. Berlari dia, nak ligan tu imam. Bila mana imam dah habis dia punya rukun, biarlah. Kita jalan tenang sudahlah. Ini tak deligan, tak nak bagi lepas. Dia kadang-kadang bila mana, bila mana datang lambat, dia berlari-berlari tu, tuan-tuan. Agak-agak soh dah mayang dia. Agak-agak lah. Sampai-sampai berlari-berlari-berlari, ligan tu imam punya pasal daripada belakang sana, tempat ambil wuduk. Berlari, bila berlari-berlari, Allahu Akbar. Tu dah batal dah sembahyang. Kadang-kadang tak sempat berdiri tegak dah, sampai-sampai perap Allahu Akbar. Dah lagi tangan dah bawa Allahu Akbar. Dah tak selesai. Tak selesai dia punya rukun yang lain. Nah, tu tak kira lagi. Lega dapat. Yang tu lagi batal. Nah, kadang-kadang ialah kita kadang-kadang teringat apa, kadang-kadang kita terlepas cakap pun ada. Nah, itu pasal bila datang jemaah ni, biar bertenang, tenang je, jangan gelojoh sangat. Orang lain pun datang juga, yang kau gelojoh sangat siapa? Nah, kalau tahu nak apa, nak dapatkan takbir sama imam, datanglah awal. Itu pasal ada hadis nyatakan sifat bangkit manusia daripada kubur dia. Yang pertama, bangkit dalam keadaan muka bercahaya macam matahari. Yang kedua, bangkit dalam keadaan macam bulan, bulan purnama. Yang ketiga, bangkit dalam keadaan bintang. Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Kan, bergemerlapan saja. Golongan keempat, tak ada langsung muka dia warna apa. Gelap gelita. Yang pertama, sahabat tanya, siapa dia hak matahari ni? Orang tak ada azan lagi, dia dah sampai dah dengan wuduk dia. Orang tak ada nak azan lagi, dia sampai dengan wuduk dia. Yang ni orang bangkit-mangkit dah, muka dia macam matahari lah, cerah. Cerah. Tapi satu pasal juga, tuan-tuan, datang awal menyembang tu yang masalah tu. Tambah pula pihak masjid menyiapkan, sediakan tin Milo untuk menyumbat puntung-puntung rokok. Masalah besar betul AJK masjid tu. Ada cadangan nak memenuhkan tin Milo. Yang dikatakan macam cahaya matahari, dia duduk dekat situ dah, dah tunggu azan dah, tunggu masa nak, nak semayang sunat. Tu macam matahari. Bulan macam mana, Ustaz? Bulan ni mereka yang datang, hal keadaan ketika orang azan baru pembek semayang, lepas tu baru masuk. Yang ketiga, hak macam bintang ni, orang habis azan qomat baru dia sampai. Yang ni macam bintang. Cerah pun tidak, gelap pun tidak.
Nah, hal gelap ni bila? Hal gelap ni orang tak datang tu. Yang ni gelap tu. Ustaz, saya dalam dunia memang gelap Ustaz, tapi ada cahaya kalau kita beramal dengan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Jelas tuan-tuan. Datanglah awal. Ini tak nak tunggu tu imam juga. Allahuakbar Ustaz betul. Baru start motor, lepas tu berlari, bila berlari tu dia takbir cari Allah. Dia tengok dia punya apa? Dia punya baju Melayu tu. Dia lupa kunci motor tak dekat dekat tokek atas tengah-tengah sembahyang. Sudah. Kunci motor. Sudah. Dia mula. Dia tak teringat Allah, dia tengok motor dia. Motor baru beli. Nak motor baru beli. Dia lupa kunci motor letak dekat poket atas. Dia dah rabat poket bawah. Sudah. Ringan poket aku ni. Mana kunci motor? Itu pasal bertenang. Datang jemaah ni bertenang, relax je. Jangan gelojoh sangat. Nah. Baik. Faham tuan-tuan? Jangan berlari. Relax je. Bila mana qad qamatis salatu qad qamatis salah, yang berumur otai-otai boleh bangun. Bangun tu bukan menyimbang lagi, bukan nak melawak lagi. Ini waktu qomat lagi dia melawak. Dah kita ni tak bersungguh nak beribadah. Bila dah qad qamatis salah, jalanlah. Bagi orang muda habis qomat jalan. Jalan. Selesai masalah. Lepas tu takbir sama-sama imam. Dah selesai. Baik. Masalah keempat, tiada sunat tahiyatul masjid apabila salat diqamatkan. Kita masuk masjid, maka ada satu semayang namanya tahiyatul masjid. Ustaz, surau boleh ke tidak? Fatwa yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan menyatakan tidak ada tahiyatul masjid dekat surau. Itu wilayah persekutuan lah. Hatta kalau nama dia surau Jumaat sekali pun. Tetapi berbeza dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Selangor. Selangor kata surau tak boleh buat tahiyatul masjid. Tetapi surau Jumaat tarafnya macam masjid, maka boleh dibuat. Tu kata fatwa yang dikeluarkan oleh Selangor. Baik. Bila mana solat telah diqamatkan ataupun hendak diqamatkan, kita dah kadang-kadang kita dah sediakan tempoh dia. Iqamah akan dilaungkan selepas 10 minit azan. Maka lepas 10 minit tu Tok Bilal dah sedia dah dekat tempat dia untuk qamat. Jadi orang yang kat belakang tu pun faham, aku datang lambat, dah lebih pada 10 minit dah. Jangan angkat takbir lagi. Jangan angkat takbir lagi. Hukum angkat takbir tu makruh dah. Makruh dah. Dan ada beberapa pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, maka hendaklah diputuskan sembahyang tersebut untuk mengejar takbiratul ihram bersama-sama imam yang terlebih utama. Faham tuan-tuan? Dah tahu datang lambat, jangan gatal-gatal nak sembahyang sunat. Datang-datang tengok-tengok Bilal dah ada kat situ dah. Ustaz, Bilal tak ada lagi Ustaz, relax lah. Ya, tapi dah tempoh 10 minit dah lepas daripada azan. Contoh azan pukul 7.22 dan iqamah 7.32. Sekarang ni masa baru 7.30, maka tinggal lagi 2 minit lagi. Maka pada ketika itu sudah makruh kita takbir, kerana 2 minit ni jarang sangatlah yang dapat semayang secara sempurna. Faham? Tapi kalau nak buat express tak jadi masalah. Allahu Akbar, bismillah, sambil-sambil tengok Tok Bilal. Gitu. Semayang pun tak khusyuk dengan nak tengok Tok Bilal. Baik. Dan sekiranya iqamah belum dilaungkan lagi tetapi masa dia sudah hampir, maka makruh semayang sunat, apa saja semayang sunat.
Jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka tidaklah disunatkan baginya solat sunat tahiyatul masjid. Ini berdasarkan kepada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis solah fala salata illa al maktubah. Bila mana solat diiqamahkan, maka tidak ada lagi solat-solat sunat yang lain kecuali sembahyang yang fardu sahaja. Nah, dan kata fala salata maknanya hukum mengangkat takbir sembahyang sunat hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Fala maksudnya larangan makruh sahaja. Tidak ada solat sunat, maka siapa yang buat solat sunat pada ketika iqamah sedang diiqamahkan, maka hukumnya makruh, tak jatuh haram. Tak jatuh haram. Menurut pendapat yang sahih, orang yang seperti itu hendaklah terus berdiri menunggu solat. Baik. Sekarang ni 7:22. Dia sampai 7:30. Tinggal lagi 2 minit lagi nak iqamah. Jadi dia nak buat apa? Dia nak duduk ke dia nak berdiri tunggu orang qamat? Ni biasanya kita datang lambat, kita pun tanya. Kita berdiri kat belakang. Apa hal berdiri? Duduklah. Kan? Duduklah. Tak apa, berdiri. Mana yang terlebih utama? Nak berdiri ke ataupun nak duduk? Nah. Baik. Kalaulah ada orang tu datang-datang, dia tak nak sembahyang sunat, sedangkan tempoh masa tu lama lagi, maka sunat dia duduk dulu. Sunat dia duduk dulu. Kemudian selepas daripada tu baru dia bangkit. Lepas qamat baru dia bangkit. Tapi kalau orang tu datang ketika orang nak qamat dah, tinggal lagi 2 minit nak qamat, berdirilah. Berdiri itu terlebih utama daripada dia duduk. Baru nak duduk orang qamat, bangkit pula dah dia. Baik. Demikianlah tersebut dalam kitab Al-Kifayah, tetapi Al-Hanati dalam kumpulan fatwa-fatwanya telah berkata, jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka janganlah ia terus berdiri, bahkan hendaklah ia duduk, dan apabila selesai qamat barulah ia bangkit berdiri kembali. Baik, ini pendapat lain dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita rangkumkan semula, apabila kita datang tu dah awal dah, tapi kita tak nak semayang, dah berasa dah banyak pahala kan, puasa dah buat, qiyamulail dah buat, datang takpelah, aku relax, dia boleh duduk. Sunat dia duduk. Tapi kalau seminit lagi nak iqamah, maka sunat dia berdiri tanpa dia duduk. Maka itulah imbangan yang adil dalam pendapat ini. Faham tuan-tuan? Ustaz, ada tak beza antara duduk di atas kerusi dengan duduk? Yalah, kadang-kadang kerusi kan banyak ni. Dia kata jangan duduk. Saya tak duduk sempurna macam duduk bersila. Saya duduk atas kerusi. Macam mana? Kira lagu mana tu, Ustaz? Baik, duduk atas kerusi pun orang kira duduk juga lah. Kira duduk juga. Sebab nama pun duduk atas kerusi, orang panggil berdiri atas kerusi. Tak ada kan? Orang panggil duduk atas kerusi, duduk lah. Duduk atas kerusi kira duduk. Duduk atas meja kau, duduk atas tabung tu kau, nama duduk. Baik, selesai masalah. Ada nak tanya tak tuan-tuan? Tak ada. Faham belakang dah. Apa dik nak tanya apa dik? Baik. Masalah kelima. Janganlah bangkit berdiri sehingga imam keluar. Yang ni kita cerita tadi. Qamat dah, imam tak keluar. Rupanya imam tertidur dalam bilik. Ada aircon. Bilik ada aircon, imam tertidur atas meja. Kan? Tadi waktu nak qamat dah minta dah. Mam, okey, clear. Clear. Qamat, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Rupanya imam sambung tidur balik. Sambung tidur, imam tak keluar. Lepas habis qamat pun Tok Bilal pun tengok, imam qamat dah, dia pun keluar. Maka janganlah bangun, siapa dia? Makmum. Janganlah bangun kecuali dah nampak imam keluar.
Nah, faham tak tuan-tuan? Yang tadi tu imam dah ada. Ni imam tak ada tapi dah qomat. Okey, dia macam nilah. Imam tertidur dalam bilik. Baik, jika solat telah selesai diqamatkan sedangkan imam masih belum kelihatan keluar, maka hendaklah para makmum jangan bangkit berdiri sehingga imam itu keluar. Ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu." Apabila solat telah diqamatkan, maka jangan kamu bangkit berdiri sehingga kamu melihat aku keluar daripada rumahku. Nah, baik, dalam syarah Al-Muhadzab telah dinakalkan daripada Imamul Ghazali yang berkata, menurut mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah, para makmum bolehlah bangkit berdiri selepas sahaja muadzin selesai qamat. Tetapi kata Imamun Nawawi, pendapat ini menimbulkan kemusykilan kerana bertentangan dengan hadis tadi. Baik, yang ni sebagai ulangan yang masalah tadi. Kalau imam tu dah ada, jenis imam qamat, orang qomat imam duduk atas jadah dah, maka waktu tu tunggu habis iqamah berdiri. Tapi ada setengah tu imam waktu orang qomat dia duduk dalam bilik lagi, maka nak bangun dia bila mana imam sudah keluar daripada bilik. Faham? Ustaz, memanglah awal-awal qomat imam tak nampak, tapi tengah-tengah iqamah keluar tu imam, mana kita nak ikut sedangkan qomat tak habis lagi? Maka pakai hak pertama tadi, tunggu iqamah habis baru kita bangun. Faham tuan-tuan? Selesai masalah. Orang sini senang faham. Tempat lain satu malam dua masalah. Dua masalah. Tempat ni dah banyak masalah lah ni. Baik. Tiada salat sunat apabila salat telah diqamatkan. Yang tadi nak qamat, yang ni dah qamat, maka sama je hukum dia. Apabila solat telah diqamatkan, maka para makmum hendaklah jangan lagi mengerjakan solat sunat ataupun apa-apa sujud tilawah. Dia baca Quran, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sambil-sambil baca dia buat sembahyang sujud tilawah, sedangkan orang dah qomat. Maka tak sunat dia sujud tilawah, tak sunat dia angkat takbir untuk sembahyang sunat. Baik, masalah ustaz sekarang ni, masalah sekarang ni, saya ni memang selalu lambat dan saya jarang dapat solat sunat tahiyatul masjid. Saya jarang dapat solat sunat tahiyatul masjid dan saya memang nak solat tahiyatul masjid. Saya memang tak boleh cepat ustaz. Mungkin ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Memang tak dapat nak elak. Memang datang lambat. Sampai-sampai orang komat. Tak sempat nak semayang tahiyatul masjid. Boleh tak kita kira saya semayang fardu tadi tu masuk sekali dengan semayang sunat, macam kita qada puasa dengan sunat apa, dengan sunat 6 hari Syawal kan? Macam itulah lebih kurang. Boleh atau tidak kira semayang tahiyatul masjid lah? Orang semayang apa? Semayang fardu zuhur, kita pun masuk, kita tak sempat nak tahiyatul masjid, kemudian kita pun angkat takbir Allahu Akbar, dan dalam tu juga kita rangkumkan solat tahiyatul masjid, boleh atau tidak? Baik, dalam pendapat Imam Nawawi, dia kiaskan pada puasa qada dengan puasa sunat Syawal. Boleh tak? Boleh. Maka dapat tak? Dapat. Itu pendapat Imamun Nawawi. Maka dapatlah. Tapi kalau kita niatkan ia sekadar sembahyang fardu, dapat fardu je lah. Dapat fardu je. Sunat tak dapat. Tapi ustaz, habis tu nak niat macam mana? Usalli fardu zuhri raka'ataini. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin. Wa usalli sunnat tahiyatul masjid. Nak sebut dua-dua? Tak. Bukan sebut dua-dua, kena sebut satu sudahlah. Tapi dia rangkum semua sekali dengan kita niat bahawasanya aku nak buat tahiyatul masjid tapi tak dapat. Sebab ada halangan. Jelas tuan-tuan? Jenis kita suka tidur sebelum zuhur.
Nah, dapat kailullah sunnah. Ha, tidur sebelum zuhur tu. Bangun-bangun orang azan dah. Kita bersiap-siap siap. Tiap-tiap hari macam tu. Tak ada nak dapat tahiyatul masjid. Jadi boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Nah. Baik. Makruh solat ketika hampir qamat. Yang tadi tu nak qamat, yang kendia ni ialah dah qamat, yang ni hampir nak qamat. Ha, kita dah tahu dah, memang 10, tinggal 3 minit je lagi, tinggal 2 minit je lagi nak qamat. Saja kita angkat takbir, apa hukum dia? Dan kena ingat, kadang-kadang setengah daripada Tok Bilal, dia nak habis semayang semua orang baru nak qamat. Ini satu kesilapan. Sebab kadang-kadang ada orang datang lambat, lagi dia kata, dok biar lagu tu pukul 8 lah, semayang maghrib kan tuan. Nah, datang lambat, Allah tu nak qamat, tak apa, so, tengah mayang, seorang-seorang. Dia duduk tasyahud akhir, datang pula seorang lagi, Allahu Akbar. Nah, bila nak semayang maghrib? Nah, ha. Jadi dalam masalah ini, Tok Bilal jangan tengok makmum kat belakang. Makmum kat belakang tu tengah mayang ke, tapi waktu imam kata qamat lah, qamat je lah, tak payah nak tunggu orang hak tengah-tengah mayang, hak tengah semayang sunat tu. Siapa suruh dia datang lambat? Nah, bukan hak dia kita nak jaga. Dia saja datang lambat. Baik, faham eh Tok Bilal? Dia kena ada kursus dengan Tok Bilal ni. Ni kadang-kadang Bilal ni kadang-kadang qamat-qamat sendiri je. Dan kadang-kadang ambil tugas Tok Imam pun ada. Kesian kat Tok Bilal. Elaun banyak tu juga. Nah, gaji banyak tu juga, tapi ambil tugas Tok Imam. Nah. Macam mana? Sawu. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar, insyaallah. Lurus dan rapatkan saf ke kerja hang, kerja Tok Imam. Hang buatlah kerja Tok Imam, kan apa elaun tambahan. Nah, ha. Nak qamat kena tanya Tok Imam dulu. Okey, clear jalan. Allahu Akbar, syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadar Rasulullah. Dah selesai qamat dah. Okey, baru Tok Imam kata lurus dan rapatkan saf. Ha, ni kadang-kadang Tok Imam pun tak reti bahasa juga. Dia tak ada dah, dia menaik-naik imam. Allahu Akbar. Imam jenis ini imam penting diri. Ya. Dia tak tengok belakang. Bagi imam makruh dia angkat takbir selagi mana saf tak sempurna lagi. Itu pasal Tok Imam dia berhak. Eh? Dia berhak panggil orang belakang tu. Ya Haji, duduk depan ni. Ada kosong ni. Ha? Dia berhak marah. Tok Imam berhak marah. Tak kira lah imam tu muda ke imam tu tua. Nah. Ini tak kadang-kadang kita ni muda nak suruh orang tu. Alamai. Senyap dia kita. Aib. Memang tak semayang kita tu kan. Nah. Ha. Jadi Tok Imam dia ada hak dia. Dulu kami di pondok dulu, Tok Guru kami jadi imam, dia ada bawa sekali dengan tongkat dan juga rotan. Matakan Tok Imam kat sini nak buat gitu lah. Nah. Dia bawa rotan. Ada yang tak sedia lagi siap. Tengah-tengah orang qamat, dah habis qamat, dia duduk dalam sah sembang lagi. Siap. Sup, senyap je. Puk, kena. Faham tak tu? Ha. Ada orang yang kena rotan. Imam boleh buat kita tak? Boleh. Dan imam boleh buat apa? Lintas hormat. Sampai-sampai kena rotan. Okey, clear. Dah selesai. Okey, clear. Dan imam berhak kata, Ji, yang tu boleh seorang lagi, Ji rapat. Boleh dia kata gitu. Nah, itu kehebatan tu imam. Kalau tuan-tuan nak mengarahkan orang, jadilah tu imam. Saya kalau jadi imam tuan-tuan, saya ni kan imam Surah Baru Bukit A. Siapa jadi imam, tempat paling sempit saya suruh masuk. Ji, rapat sikit Ji. Dia kadang-kadang ada setengah orang, dia jenis kangkang-kangkang gitu. Sebab apa dia nak dapat keselesaan waktu duduk tasyahud akhir nanti. Oh, dia punya kangkang. Ji, kangkang tu. Nak kangkang wah malam lagi. Yang ni hang rapat sikit. Saya kata lagu tu je tuan-tuan. Imam pun kena ada ketegasan dia. Kalau tidak orang pijak. Oi, kalau tidak kena pijak tu imam tu. Ketegasan. Ji, rapat sikit. Dan imam juga berhak halau orang. Semua rapat tak nak rapat semua, Ji balik rumah lah, boleh tu hak tu imam.
Kalau imam buat macam tu, imam tu dihormati. Cayalah cakap saya. Tapi kalau imam nak, tak apalah, kosong pun kosong lah. Sampai kesudah kena pijak tuan-tuan. Orang hak tak datang surau, datang surau untuk panggil tahlil je, ah, yang tu pun dia pergi. Sebab apa? Dia tak dihormati lagi. Imam macam tu tak dihormati lagi. Sebab apa? Kan? Tapi kalau ada ketegasan untuk imam, tak berani orang hak tak datang surau ni ajak pergi tahlil rumah. Tahu silap. Kalau aku ajak tahlil lagi kena bahan. Dah lah datang surau setahun sekali. Itu pun semayang sunat Idil Fitri je. Eh, semayang sunat Idil Adha. Sebab Idil Fitri balik kampung. Idil Adha dekat sini. Itu pun sebaik. Sekali-sekala je jumpa. Tuan-tuan, pelik tuan-tuan. Orang hak berpuluh-puluh tahun tapi tak kenal itu imam. Pelik tuan-tuan. Agak-agak pelik tak? Saya banyak kali tuan-tuan. Dia jumpa saya, boleh saya jumpa imam? Saya kata, imam mana? Imam Husnul, Ustaz Husnul. Ustaz Husnul cuti, minggu depan dia baru ada. Boleh dia balik tu? Boleh dia balik, minggu depan baru dia datang balik. Minggu depan dia datang balik, dia tanya orang lain, boleh jumpa Ustaz Husnul? Dia pun tunjuk, tu Ustaz Husnul. Dia tengok muka kita, dia malu. Sudah, kena dah kurang itu. Seminggu saya suruh dia datang balik. Kau tahan je lah. Kau tahan je lah. Tanya dia duduk berapa tahun dah kat sini. Daripada kecil Ustaz. Daripada kecil tak pernah nampak pun. Yalah, sibuk Ustaz. Sibuk. Nabi Sulaiman lagi sibuk. Tapi ingat pada Allah Ta'ala lagi. Jawab gitu senyap dia. Jawab gitu senyap dia. Nabi Sulaiman, Allah bagi segala dunia ni untuk diuruskan. Bagi makan pada ikan, bagi makan pada burung, bagi makan pada manusia. Semua dia bagi peluang. Tapi masih ingat lagi pada Allah Ta'ala. Kita orang yang baru layak dapat brim pun dah tak lupa, dah lupa pada Allah. Dah lupa. Nabi Sulaiman ni seluruh dunia ada pegang. Itu pun ingat Allah Ta'ala lagi. Senyap dia balik gitu je. Kena kau dengan aku. Dia tanya, Ustaz Usno ada? Tak ada. Silap tanya lah tu. Boleh saya jumpa Ustaz Usno? Dah berapa lama tinggal di sini? Tuan-tuan, sekurang-kurangnya, dia kenal Tok Imam waktu semayang Jumaat. Waktu semayang Jumaat, naik atas mimbar, takkah tak kenal? Dia, saya semayang Jumaat kat sini. Kalau semayang Jumaat kat sini, kenal lah Ustaz Usno lah. Yelah, saya kenal. Kalau dia tanya, saya kenal Ustaz Usno. Dia tak tahu dia sedang sembang dengan Ustaz Usnul. Kau kena lah. Pelik tuan-tuan. Orang jenis tak kena imam, duduk lama. Ni jenis kena kambuh dalam kubur tuan-tuan. Tak payah tunggu lama-lama. Kambuh je lah. Duduk 20 tahun dekat Taman Dagang Jaya ni, tapi tak kena itu imam. Lebih baik kambuh yang ni. Lebih baik kambuh. Tak kena itu imam. Allahu Akbar. Tu tanda geram tu. Tanda geram. Dia ingat tu imam ni kaki makan gamak. Kita pun tengok dah pati. Ini orang tak pernah datang. Tiba-tiba datang. Ini ada hal ni. Dah dekat Ramadan ni. Ni kenduri nak menyambut Ramadan. Habis-habis semayang, habis-habis doa, kita tak salam dah. Kita keluar ke pintu depan. Dia cari tu imam tak jumpa. Kena getah lah kau. Siapa suruh datang waktu nak kenduri ya? Saya pernah dengar tuan-tuan. Orang cakap, waktu tu kami ni beranggapan baik dengan orang. Ahli jemaah semua beranggapan baik dengan orang. Dia kata, Ustaz jemputlah datang ke rumah tahlil arwah. Sampai-sampai dekat pintu rumah, orang rumah dia cakap apa? Dia tak nampak kami sampai. Dia cakap apa? Tak apa, nasi tak habis, tak apa, nanti orang surau datang habislah. Depa tu kaki melantak mau tu. Siap, aku cabut dulu. Cabut dulu. Sampai sekarang tuan-tuan, kami tak jejak rumah dia. Sampai tahap orang panggil kita ni kaki melantak. Jangan tuan-tuan. Nabi SAW sebut
Kalau kamu nampak orang itu berpagi-pagi berjamaah, berpetang-petang pergi jamaah, persaksikan mereka beriman. Orang beriman ni tahap dia tinggi, bukan kaki makan, bukan kebulu sangat nak makan rumah dia. Itu pasal dalam kitab Wishahul Afrah dia ada sebut, tuan-tuan, dalam kitab, dah pukul 8.45 dah, beletiak memang laju jalan. Dalam Wishahul Afrah kata apa? Haram bagi orang yang sembahyang makan bersama-sama dengan orang yang tak sembahyang, khususnya orang yang tak sembahyang berjemaah. Tu dalam kitab Wishahul Afrah, tak percaya buka tengok Zajru Tariku Salah pada awal-awal bab, dia sebut gitu. Tak boleh nak rai, ustaz tak sampai dakwah. Siapa kata tak sampai dakwah? Orang asli pun ada estro, tuan-tuan. Takkan tak sampai dakwah lagi? Ni tiba-tiba orang dekat pekan tak kata dakwah tak sampai. Orang tua ni sampai tahap kita ni dipijak-pijak, dia kata Allah. Dan teruk lagi bila mana matinya mak dia, pak dia, dia suruh kita, kita suruh dia balik, dia kata marah. Apa guna tugas tu imam? Dia kata gitu, kita jawab balik, kepala otak kau ni, bapak kau ke bapak aku? Tu saya geram, pernah dah 3 kali dah. Dia orang kaya, orang kaya, dia berasa kalau bayar boleh buat semua. Baik, kita pun panggil lah, dah siap jenazah, duduk dalam bilik mandian jenazah tu, kita panggil lah, ada tak anak-anak waris yang nak mandi? Tak ada seorang pun nak kata, yang angkat tangan. Jadi kita pun katalah, ada tak anak lelaki? Ada. Panggil dia, panggil masuk dalam bilik. Ada tak saudara-saudara lelaki yang lain? Ada, masuk dalam bilik. Lepas tu kita pun kata, okey, mulalah. Mula. Nak buat apa dulu? Buat. Ustaz, kami bayar, ustaz. Kami bayar. Kenapa kami yang perlu buat? Kali itu temperature saya naik kepala otak kau. Ni bapak kau ke bapak aku? Aku tonyol dengan dawai besi yang nak. Kita cakap, sedap-sedap dia je. Orang buat kursus pengurusan jenazah, hang tak main. Kita ditolong tengok, nak bantu mana salah, mana betul. Kita nak tolong bantu, dah dia buat gitu, kenalah dengan aku. Kan, kita ni jenis orang muda. Walaupun umur dah dekat 40, tuan-tuan, tapi jenis muda lagi lah. Jenis pemuda lagi. Jenis siapa hak cakap banyak, aku bentai. Itu pasal orang sana tak apa nak berani. Cakap kat belakang dia, suruh jumpa tak mau. Sebab kita jenis bentai lah. Senyap dia, buat sekarang. Kami nak keluar. Kami nak tunjuk, hang tak nak, kami keluar, hang buat sendiri. Ada juga dalam setengah jam mereka duduk bincang dalam, ustaz, lelah kali keluar, ustaz, jomlah tolong tunjuk kat kami. Tahu pun bengong. Tahu pun hang tu bengong. Sombong, duit ada banyak, sombong. Nak kata duit banyak, kami pun duit banyak jugalah. Kami pun ada kereta lah. Allahu akbar. Tu kena jaga-jaga. Tu lepas geram, tuan-tuan. Lepas geram ni kepada, bukan kepada tuan-tuan, cuba tanamkan dalam diri, orang yang salat berjamaah ada harga dia, ada harga dia. Bukan senang-senang boleh diajak pergi makan ikut suka, ada kepentingan baru nak datang. Bukan dia. Bila mana kita jaga standard kita sebagai orang mukmin, Allah akan buka hati manusia untuk menghormati kita. Faham tuan-tuan? Lepas ni jangan terkejut, hari Sabtu Ahad ada jemputan kenduri. Tadi ada tak? Tak ada. Kenduri nak buat sambut Ramadan. Nak sambut Ramadan. Tu sifat